Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai kena cekik tak ada melalak pun netizen puji lakonan Nadia Nisa kena belasah dengan Fazrul Han. Bakat berlakon yang ada pada seseorang itu hanya boleh dinilai jika lakonan menjadi dan situasi nampak sangat sama seperti sebenar. Itulah yang paling disukai oleh penonton hari ini. Di Malaysia sahaja, ramai pelakon berbakat besar yang diminati ramai. Bukan sekadar menjual muka cantik atau kacak, namun bakat lakonan turut penting untuk menjadi seseorang itu memiliki pakej lengkap. Baru-baru ini, satu perkongsian video di balik tabir lakonan telah dibuat naik menerusi akaun TikTok pelakon wanita Nadia Nisa telah menjadi bualan hangat warganet. Kelihatan Nadia Nisa berlakon bersama Fazrul Han dalam satu babak yang membuatkan ramai teruja menyaksikannya. Dalam rakaman itu terlihat Nadia Nisa dibelasah Fazrul Han dan nampaknya lakonan mereka nampak macam betul membuatkan ramai kagum dengan kedua-dua pelakon ini. Difahamkan dua pelakon ini berlakon untuk cerita berjudul Bukan Syurga Pilihan. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen puji lakonan Nadia Nisa dan Fazrul Han ini. Berikut antara pendapat ramai yang ditinggalkan itu. Suka tengok Abang Fazrul Han berlakon. Kalau jahat, jahat betul. Salah seorang pelakon senior yang very talented. Ha, ni baru ya pelakon hebat dan berbakat. Kena cekik tak ada nak melalak pun. Lakonan Nadia Nisa memang always terbaik. Itulah antara komen-komen netizen. Baru-baru ini, nama pelakon Fazrul Han menjadi bualan hangat netizen selepas dia didakwa agak berlebihan ketika melakonkan babak mencekik sehingga menyebabkan gandingannya yang juga merupakan pelakon wanita hampir lemas. Isu cekik itu nyata mendapat liputan meluas media selepas pelakon wanita berkenaan menyuarakan rasa tidak puas hatinya berhubung insiden ketika melakukan salah satu babak di dalam filem bergenre seram. Terbaru, Fazrul memuji mutu lakonan pelakon senior Fadil Dani ketika mereka melakukan babak bergelut di dalam sebuah drama. Menerusi video yang dikongsikan di laman Instagram itu, Fazrul dilihat telah menolak Fadil ke dinding sehingga terduduk lalu sebuah bingkai gambar turut terjatuh di atas kepalanya. Kalau pelakon lain ni, mau masuk melodi lagi. Kena hempas, kena baling, kena cekik. Lepas tu, play victim and attention. Make believe. All professional actor. Abang Fadil Dani paling win. Frame jatuh atas kepala. Sekarang nampak tak propaganda Yahudi? Teamwork. Tulis Fazrul Han. Menurut Fazrul lagi, memang sudah menjadi tugas para pelakon profesional bagi menampakkan sesebuah babak itu nyata tanpa dilihat seperti dibuat-buat. Melihat di ruangan komen, rata-rata netizen turut menyatakan pandangan yang sama selain turut memuji kualiti lakonan yang ditunjukkan oleh Fazrul dan Fadil. Sekadar informasi, drama yang dilakukan oleh Fazrul dan Fadil yang berjudul Syurga Bukan Pilihan itu kini sedang ditayangkan di saluran Astro Prima Isnin hingga Jumaat jam 6 petang. Selain Fazrul dan Fadil, drama arahan lakonan dan mengarah Ungku Ismail ini turut dibintangi pelakon-pelakon hebat lain sepertinya Nadia Nisa, Aisyah Ilyas dan Nira Azizi. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.